Sepuk aja, sepuk. Ini tukang stun malukan perempuan nih, dapet tato, mik kata hidung. Aku bilang kan, dek, dek, kau nak sosok pilih pula, dek, dek, belum balik pun. Sosok nak pilih pula tu. Sekarang tu ada peraturan baru dari KPU. Pemilih harus meter 45, lihat pada tu. Dan aku punya lagu buat sepanjang para pendukung Redi. Redi lelaki bukan, perempuan bukan, ternyata dia waria. Kau mendukung kecewa. Jelas gitu kan? Pasti kecewa semua yang dukungnya. Balakan dulu sama saya Reza Gustian. Aku kepala preman di kampung ini. Percaya ya aku preman nih? Percaya ya? Ya, misalnya percaya alhamdulillah, berarti acting aku sebagai preman total. Yang tak percaya, berarti tak bisa dibuka, dipungkir lagi. Muka aku terlalu unyu untuk jadi preman. Dan aku kurang apa aku sebagai preman kan? Badan bertato, besar. Kurang ni muka aku yang kayak Cina. Sakit hati aku. Dan kata siapa? Cina tu tak ada preman, kata siapa? Kalau kita tak percaya, pergi kita ke negeri Cina. Banyak preman Cina. Dan yang pertama-tama muka aku Cina, aku preman kahwin, aku ori. Original. Terus, aku adalah preman yang satu-satunya terakreditas. Aku satu-satunya preman dengan lambang SNI, Standar Nasional Indonesia. Kau tak percaya, Liana? SNI, Standar Nasional Indonesia. Ada bakun lagi. Kata ya, ada bakun lah. Tahu? Lawan lah. Salah satu preman gaul di kampung ini. Biarpun preman aku gaul. Aku tu tak suka melihat orang yang jelek-jelekkan trend dan fashion. Aku kalau tak suka. Siapa yang di sini ada anak fiksi? Oh tak ada. Berarti tak ada gaul di sini. Dan aku tu itu bersumpah cewek-cewek tu ada trend fiksi. Karena secara tak langsung tu cewek bisa mengkambing hitamkan fiksi. Misal cowok orangnya yang nak botak perawan terjucuk jauh fiksi. Gaul. Dan aku tak suka tu orang yang jelek-jelekkan anak-anak pangan dulu tu tu. Anak pangan anggu wapla tu tu. Ngiping-ngiping lah aku tu. Apa nama? Oh ending. Oh ilmu aku belum sampai sana. Menurut aku tu anak-anak pangan gitu tu anak yang penurun. Oh misal belikan mak itu. Iya. Kau siapa jelek-jelekkan anak dukung apa tu? Aku tak suka. Dia di sana tu bukan dukung, dia jikir. Tapi backsound ya awas musim. Kenapa aku bilang itu? Karena sesuai namanya Duga doa untuk generasi muda. Itulah. Dan aku ngomongkan masalah musik nih. Aku preman yang suka musik ya. Musik di Indonesia tuh punya sex education. Tiap sex education. Tapi aku jelaskan nih. Sex education tuh pembelajaran. Sex tuh kata orang Melayu beri. Jadi sex education tuh pelajaran memberi. Ketian, ngerti. T. Dan ada satu lagu Indonesia itu yang punya sex education. Lagu kau tekan tak tahu apa lagu itu. Judul gini ah. Bila berat melepaskan pelajaran. Ya gitu, ya dia. Dan aku adalah satu preman yang high tech ya. Pengetahuan teknologi yang tinggi. Kemarin bawa keluar iPhone 5. Udah keluar belum? Oh belum, bawa isu ya, maaf lah. Preman. Apa nih ha? Kemarin tuh ada isu-isu iPhone 5. Dan pendiri Apple bangga kemarin iPhone 5. Masih kalah dengan Indonesia, tersanjung ya Vietnam. Nah, kita fitri apa sih, senang badan?
Kalau emang pendiri-pendiri yang penuh wala, buat lah iPhone versi Ramadan. Besok Ramadan, baru lagi. Nanti aku yakin yang biasa lambang iPhone tuh Apple, nanti lambang ke kormak lagi ke donter. Nanti nyebut iPhone pun tak cari iPhone biasa dengan hukum formula dan tidak hampir lunak. Jadi kalau biasa kita nyebut iPhone kan? Nanti kalau jadi iPhone de- tidak hampir lunak. Dan di sini ini aku pendukung Pak Pepeng. Jelas aku dukung Pak Pepeng, karena jenis kelaminnya jelas. Dukung Edi. Dan jenis kelamin tak jelas, tak konsisten dengan jenis kelamin. Apa yang mendukung rakyat, betul tak? Dan dia ni salah satu tak konsistennya dia tu. Masa ada banci suara ngebas? Kamu lihat dia tadi. Dia lah satu-satu banci yang suara ngebas. Tak habis pikir aku. Dan kata Ipal tadi, dia adalah pemandu bagi para wanita. Itu bagi para wanita. Kita pria, kita ni yang lelaki dia pemandu masuk neraka. Lalu dijangkitkan umur ke kita. Dia lagi. Kau. Kau tak lagi. Misal aku paling tak suka dia jadi kepala kampung ni. Yang biasa aku nakik orang. Woi, bagi duit dia. Tak tikam ni. Wah, salah. Dia jadi kepala kampung macam aku. Hei, bagi duit lah. Tak jebong ni, jebong ni. Jebong ni. Tak betul nanti aku malam itu. Makar satu. Dah itulah jadi dukung Pak Peng jelas, dukung Pak Peng tu jenis kelaminnya jelas. Dan ketipal lagi Pak Peng dah itu kata dia tak bisa nge-save orang hutan dengan baik. Bukan tak bisa nge-save, kemarin memori itu kelebihan. Jadi semua orang kita tak kesip. Tak lama, itulah salah satu yang tak kesip tu. Tak mengerti aku. Dan aku nampak aku dukung Pak Peng. Karena Pak Peng kemarin tu ada buat kompetisi bola di sini. Eh, sekiranya. Pak Peng! Pak Peng kau nantar. Apa aku dukung Pak Peng? Karena dia tu kemarin tu buat kompetisi bola yang beda dari biasa tu. Biasa kan, kondisi bola tu antar negara Euro ke Euro kan, antar negara Euro. Dia buat nama Islamika. Jadi, antara negara Islam dikumpulkan buat kompetisi bola. Dan itu tuh sistem pertandingan tuh berbeda dengan Euro. Kalau di Kampung Amerika itu Islamika kan tuh, sistem pertandingan tuh tak bisa ditentukan siapa pemenangnya. Karena sistem pertandingan tuh syariah bagi hasil. Jadi 0-0 ke 1, 0-0 ke 1. Dan biasa kalau fan-fan yang itu, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Kalau di kampung di Islamic Cup nyanyi tak gitu, nyanyi ini Garuda ada di dada, ada di dada, ada di dadaku, ada Garuda. Nyanyi itu nyanyi di Islamic Cup. Tak mungkin dia selebrasi gol tu. Tak lain gol kan gol, tak ada. Selebrasi mungkin dia akan mengasumel lagu Adat Alwi yang kayak gini, semua ikut sini. Contoh kayak gini. Itu golku, itu golku, itulah golku. Karena kau lihat itu aku, lihat semua itu golku. Siapa yang golin, itulah aku. Ternyata Allah sayang padaku. Nah, lihat. Nyanyi joget-joget, aku tak bisa bayangkan kalau Reggie buat girl band gimana. Kalau lelaki kan betul boy band. Kalau keempat girl band. Nah banci ni apa ni? Apakah lekong band? Banci band? Atau ngondek band? Masa nanti lagu kayak ni? You are band cempul, band cempul, band cempul. Dan jangan sampai virus hari ini kena kayak musik dangdut. Aku takut lagu merah apa diubah. Dulu aku lelaki, sekarang aku jadi banci. Ya, ya, ya. Dulu aku lelaki, sekarang aku jadi banci. Dan pokoknya kita harus jangan golput, kalau masalah golput aku setuju dengan Ipal. Karena 5 tahun menentukan 5 menit menentukan 5 tahun. Kalau kita golput itu ibarat
kayak kita kawin tapi tak mau malam pertama. Tak jadi apa-apa kan dia kan. Jadi saya kerja pucat preman paling keren.